Nabi bersiap-siap untuk keluar menuju Badar ini hanya dengan ditemani 313 sahabat. Jadi ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314 sampai 317. Nah, itu alal khilaf ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran dalam kitab sirah, Sirah An-Nabawiyah. Kita masuk di dalam pembahasan ataupun kisah daripada perang yang disebut dengan Perang Badar Kubra, Ghazwatu Badril Kubra. Kalau ada istilah Ghazwah Badr, kemudian Al-Kubra, Perang Badar yang besar, berarti ada yang kecil. Itulah memang sebelum terjadi Perang Badar Kubra ini yang terjadi pada bulan Ramadan, ketika di bulan Rabiul Awal, sebelum bulan Ramadan ini, jadi di bulan Rabiul Awal di tahun 2 Hijriah, di situ memang Nabi keluar bersama 70 para sahabat untuk mencari dan menangkap orang-orang kafir Quraisy yang memporak-porandakan satu perkampungan orang Madinah. Datang ke kota Madinah nih orang kafir, berani ngacak-ngacak kambing dan semua peternakan yang dimiliki oleh satu suku di kota Madinah dari umat Islam. Lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung berangkat dengan 70 para sahabat. Nabi cari-cari enggak ketemu. Nah, ya, karena mereka sudah kembali pulang ke Mekah. Sehingga diceritakan karena kejadiannya juga di dekat daerah Badar. Ghazwatu Safwan. Safwan itu satu daerah kecil dekat Badar. Nah, karena kejadiannya di Badar, perangnya disebut Perang Badar, tapi Perang Badar Sughra disebutnya, kecil. Kenapa dikatakan kecil? Kan di situ tidak ada peperangan sama sekali. Nabi cari, tapi orangnya udah keburu pulang ke Mekah. Nah, kita masuk di dalam sebab. Sebab-sebab daripada peperangan Badar ini kenapa? Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa Perang Badar Kubra ini setelah turun ayat berperang secara total, tidak ada lagi larangan di bulan Muharram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Enggak ada juga larangan di Masjidil Haram. Kapanpun ada orang kafir harbi mendatangi dan memerangi kamu, maka perangilah mereka di mana saja mereka berada dan kapanpun. Maka terjadilah Perang Badar Kubra yang di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Sababul ghazwah qad aslafana min dhikri ghazwatil Usayrah an-na'iran li Quraisyin aflatat minan nabi fi dhihabiha min Makkah ila Syam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya ketika Nabi mendengar kabar orang-orang kafir Quraisy akan mengadakan perdagangan, berangkat untuk berbisnis, berniaga, berdagang dari Mekah menuju kota Syam. Rasulullah SAW dengar kabar itu, maka Nabi mengutus beberapa sahabat untuk mencarinya, tapi ketinggalan karena rombongan dari Mekah ini telah melewati kota Madinah dan hampir mendekati dan sampai di kota Syam, yang mana orang-orang Mekah ini, orang kafir Quraisy ini membawa hampir kurang lebih 1000 ekor unta. 1000 unta yang isinya adalah barang dagangan. Yang dikawal hanya kurang lebih antara 30 dan 40 orang. Untanya 1000, yang ngawal cuman
40 atau 30 orang yang dipimpin kawalan daripada kafilah, disebutnya kafilah. Kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, As-Sakhr bin Harb, Abu Sufyan. Ya. Walamma qaruba ruju'aha min Asy-Syam ila Mekkah. Karena yang pertama ketika perginya enggak dapat, ketika waktu atau masa untuk kepulangan daripada kafilah ini sudah terdengar, walamma qaruba, ketika sudah mendekati kepulangan daripada kafilah ini dari Syam ke Mekah, hendak mau pulang, maka Nabi ba'atsa Rasulullah SAW Talhah bin Ubaidillah wa Sa'id bin Zaid. Ketika Nabi sudah mendengar bahwasanya kafilah sudah mau pulang sekarang, pulangnya kafilah ini dari Syam diawali dengan hari pertama di bulan Ramadan. Jadi Nabi pun mendengar bahwasanya kafilah sudah mau pulang dari Syam, maka Nabi mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk menuju ke arah utara, liyakuma biktisyafi khabariha, untuk memastikan kabar itu benar gak bahwasanya kafilah Abu Sufyan ini udah mau pulang benar-benar apa kagak. Fa wasala ilal Haura, maka sampailah dua utusan tadi ini kepada ke satu tempat yang namanya Haura. Wa makatha hatta marra bihima Abu Sufyan bin Amir. Jadi ini tugasnya bukan mau perang. Yang kedua, yang dua orang ini cuman mata-matain doang. Beritanya benar gak? Abu Sufyan udah mau pulang. Nah, benar. Sampai di Haura, kedua orang ini ngetem dulu. Tahu ngetem? Nungguin. Hari pertama belum datang, hari kedua belum kelihatan. Hari ketiga benar, Abu Sufyan dari kelihatan dari jauh rombongannya 1000 ekor unta lagi jalan arah pulang. Nah, karena benar berita itu, fa asra'a, pulanglah kedua utusan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk mengabarkan bahwa benar Abu Sufyan kafilah Quraisy telah menuju arah pulang. Ini. Kanat al-'ayr murakkabah. Pasukan atau kafilah kafir Quraisy ini terdiri dari harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya kafir Quraisy di Mekah. Sehingga disebutkan kata ulama, tidak ada satupun orang kaya Mekah kecuali pasti ada harta dagangannya di situ. Tidak ada satupun orang kaya kafir Mekah kecuali pasti ada harta dagangannya di kafilah tadi itu. Alfa ba'irin, ada 1000 ekor unta yang muwakkarah, dimuatin dengan harta. Ya kalau kita sekarang nggak pakai unta lagi, bawa barang kontainer. Ya. La taqillu an 50,000 dinar. Harta dan juga uang, kepingan emas itu hampir 50,000 dinar. Dinar itu mata uang emas. Ya kalau nggak salah satu dinarnya hampir 2 juta atau 3 juta. 3 juta satu dinar. Kaliin 50,000. Kaliin sendiri berapa ya tuh? Ya. Walam yakun ma'aha minal harsi illa nahwa 40 rajulan. Tidak ada yang mengawal kafilah ini kecuali hanya 40 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Innaha, maka keterangannya katanya, inilah kesempatan umat Islam, pasukan Rasulullah yang berada di kota Madinah, karena dari Syam menuju Mekah melewati tengah yaitu kota Madinah. Pasti melewati kota Madinah, ya pasti melewati kota Madinah, baik itu lewat pinggirnya ataupun lewat sebelah utaranya. Dan ini kesempatan ya bagi umat Islam untuk memukul perekonomian orang-orang Mekah, karena kalau dibegal diambil hartanya berarti kan hampir semua kekayaan orang kaya di Mekah kehilangan hartanya. Jadi ini yang dikatakan nanti disebut harta rampasan, ya, yang terdiri dari 1000 ekor unta dengan barang dagangan, uangnya ada kurang lebih 50,000 dinar. Tujuan daripada pengambilan harta ini bukan karena cinta dunia, bahwa yang pertama liyasta'inu
alal jihad fi sabilillah. Tujuannya Allah perintahkan, ini perintah dari Allah. Makanya ada surah yang turun ketika membahas tentang harta rampasan ini, disebutnya surah Al-Anfal. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil anfal, tentang harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan bahwasanya harta rampasan itu milik Allah dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang membagikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qailan. Nah, karena tahu kabar seperti itu, lidzalika a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimin. Maka Nabi bilang, wahai umat Islam, hadhihi 'iru Quraisy fiha amwaluhum. Ini kafilah Quraisy yang datang berangkat dengan 1000 ekor unta yang berikut dengan barang dagangannya, mereka bawa semua. Fakhruju ilaiha. Nah, ini perintah Nabi. Maka keluarlah kalian menuju harta itu. La'allallaha yanfalikumuha. Mudah-mudahan Allah menjadikan harta rampasan ini untuk kalian. Nah, jadi ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjegat kafilah Quraisy mengambil harta yang begitu banyaknya ini. Walam ya'zam. Nah, karena perintahnya Nabi keluar untuk cuma mengambil harta. Kenapa kok harta mereka diambil orang Mekah? Karena ada di situ harta orang-orang yang berhijrah. Di waktu hijrah kan ditinggalin tuh. Hartanya nggak ada yang dibawa, kebunnya nggak ada yang dibawa, rumahnya nggak ada yang dibawa. Semuanya ditinggal. Kalau ditinggal, pasti dikuasain sama orang kafir. Maka pantas untuk mengambil kembali hak mereka. Hak orang-orang yang berhijrah. Itu, ya. Maka Nabi tidak mengajak perang. Kalimatnya, keluar kalian, cari mereka, karena itu bisa jadi harta milik untuk kalian semua. Walam ya'zam ala ahadin bil khuruj. Nabi tidak mewajibkan. Nah, ingat deh, dalam perang Badar, Nabi enggak mewajibkan orang untuk ikut perang. Karena kalimatnya pun bukan perang. Untuk keluar aja. Nabi enggak tekenin banget, enggak harusin. Bal tarukal amra lil raghbah al mutlaqah. Nabi lepas saja dah, siapa yang mau ikut silahkan. Karena ini tujuannya bukan mau perang. Nabi pun enggak tahu bahwa pada akhirnya akan terjadi tujuan Allah itu beda. Ya. Pertama tujuannya hanya untuk mengambil harta. Nah, maka Nabi kalimatnya keluarlah kalian, ya. Nabi tidak tekankan, Nabi tidak wajibkan. Lima annahu lam yakun lam yatawaqqa. Di samping itu juga Nabi tidak mengira. Nabi enggak nyangka bahwa akan terjadi peperangan yang begitu sengitnya, luar biasa. Nabi enggak nyangka tuh bakal terjadi perang Badar yang begitu sengitnya. Walidzalika takhallafa katsirun minash shahabah fil Madinah. Karena enggak ada kewajiban ikut, maka diceritakan maka banyak para sahabat Nabi yang tidak ikut bersama Rasulullah, ya. Mereka ya milih diam di kota Madinah. Karena ajakannya pun bukan ajakan perang, ajakannya hanya untuk ya nemenin Nabi menjegat kafilah Quraisy. Wahum yahsabun. Nah, para sahabat yang ada di kota Madinah yang tidak ikut keluar bersama Nabi ini, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah ini keluar seperti perjalanan biasa aja. Ya, enggak menyangka juga bakal terjadi perang. Maka sahabat banyak yang berdiam diri di Madinah. Walidzalika lam yunkir ala ahadin takhallufahu fi hadhihi al-ghazwah. Nah, ingat. Di sini ditekankan, di garis besarin, maka Nabi tidak marah. Nabi tidak mengingkari orang atau sahabat yang tidak ikut bersama Rasulullah. Karena kalimatnya, ajakannya bukan ajakan perang, tapi ajakan untuk menemani Rasulullah menjegat kafilah Quraisy. Maka Nabi tidak marah sedikit pun, tidak mengingkari salah satu sahabat atau dari sahabat yang banyak itu yang tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mablagh quwwatil jaysh al-islami wa tawzi'il qiyadat. Kemudian wasta'adda Rasulullah SAW. Jadi dalam kitab sirah ini saya ambil dari kitab sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Mubarak Furi. Ini kalau ketika saya baca hampir sama dengan cerita perang Badar yang disampaikan oleh guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri ketika menceritakan kisah perang Badar itu hampir 3 jam ya. Ada pelajar Perancis. Kalau di sana kan di Yaman yang belajar mana aja dah. Ya, dari pelosok negeri mana. Pelajar Perancis rekam nih keterangan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri ketika di Masjid Jami. Ini diterangin lagi di Masjid Jami Kota Tarim. Selama 3 jam direkam, kalau rekam kan suara doang. Itu dari mulai peperangan sampai selesai. Rekaman ini dibawa pulang sama pelajar Perancis tadi di negaranya. Lalu disampaikan kepada gurunya atau ustadz yang di sono dah, ulama yang di Perancis itu. Nih saya punya guru, beliau begitu alim dan luar biasanya keilmuannya. Menjelaskan atau menceritakan tentang perang Badar 3 jam. Di setel dah tuh rekamannya. Kalau dulu kan rekaman pakai kaset doang. Ya. Sekarang kita enak ada YouTube-nya. Ini kasetnya doang, suaranya doang. Ini guru gak percaya, kata guru yang di Perancis. Saya menyangka, katanya. Ini guru kamu jelasin pakai kitab. Enggak sama sekali. Kalau gak percaya, besok ikut di bulan Ramadan. Kita dengar langsung, karena setiap bulan Ramadan beliau menyampaikan cerita ini. Sehingga hampir mendarah daging ataupun nempel di hati para thalabah, pelajar. Karena sering setiap bulan Ramadan disampaikan cerita. Nah, ini pentingnya kita menanamkan, dengerin lagi, tujuannya supaya menempel dan menancap dalam hati kita. Mulai tahun besoknya berangkat nih orang Perancis dengan ustadznya dah. Nah, didengar langsung, dilihat langsung Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri menyampaikan kisah tentang perang Badar dari awal sampai selesai. Maka beliau pantas diberi gelar dan julukan Sultanul Ilmi wal Ulama. Sultanul Ilmi wal Ulama. Sultan, apa sultan? Sultan itu kayak raja, ya. Rajanya ilmu dan para ulama di zamannya, subhanallah. Mudah-mudahan harapan saya sampaikan ini, kita sebut nama guru, ketika disebut nama orang soleh maka turun rahmat. Ya, mudah-mudahan jamaah enggak bertemu langsung dengan beliau, tapi minimal bertemu dengan orang yang belajar dengan beliau. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat dari para guru kita dari gurunya, dan insya Allah kita diselamatkan dan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, ini hampir sama. Al-Mubarak Furi detail. Jadi rinci urut gitu. Wasta'adda Rasulullah SAW al-khuruj. Nah, bagaimana sekarang pasukan umat Islam? Nabi bersiap-siap untuk keluar menuju Badar ini hanya dengan ditemani 313 sahabat. Jadi ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314 sampai 317. Nah, itu alal khilaf ya, itu. 313 ini ya, yang maksudnya terkannya 313. Jumlah perang Badar umat Islam 313 ini sama dengan jumlah umat Islam ketika Nabi Dawud melawan Raja Jalut. Kalau Jalut di baratnya jadi Goliat, gitu ya. Sama tuh pasukannya. Nabi Dawud perang melawan Raja Zalim, Raja yang Zalim, Raja Jalut. Itu jumlah pasukannya juga sama 313. Nah, kalau kita umat Islam ya ada 212 kan gitu. Nih. Dari 313 yang kebanyakan itu kan terdiri dari dua nih. Ada muhajirin, ada ansar kan gitu. Muhajirin orang yang hijrah, yang asalnya asal Mekah kan gitu, hijrah ke kota Madinah. Yang kedua ada ansar. Ansar paling banyak dari 313 orang muhajirin berjumlah 82 orang.
313, yang muhajirin cuma 82 orang. Berarti kan masih banyak lebihnya itu sisanya. Sisanya inilah orang Ansor, asli penduduk kota Madinah, yang terdiri dari 61 orang suku Aus, kabilah Aus. Nah, jadi di Ansor itu juga terdiri dari beberapa suku. Ada suku besar dua, suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini dulu musuh bebuyutan. Suku Aus dan suku Khazraj musuh bebuyutan. Padahal bersaudara, Pak. Perang saudara, musuh bebuyutan sebelum datangnya Rasulullah. Tapi begitu Nabi hijrah ke kota Madinah, disatuin tuh. Satu nyatu tuh. Enggak ada lagi dia ingat dulu yang dari Aus mati dibunuh sama Khazraj, enggak. Inilah datangnya Rasulullah menyatukan umat Islam yang saat itu bertikai puluhan tahun, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, dari orang Ansor ini 61 orang dari suku Aus dan 170 orang dari suku Khazraj. Walam yahtafilu li hadzal khuruj ihtifalan balighan. Lihat nih. Pasukan umat Islam modalnya kagak banyak. Orangnya cuma 313. Nabi tidak menggalang dana ataupun apa tuh? Untuk perang. Apa aja dah, senjata ataupun pedang ataupun kuda, siapa yang mau infak. Nabi enggak minta itu. Karena ya tujuannya awalnya bukan perang. Jadi Nabi tidak menggalang dana besar-besaran. Ya. Wala ittakhadhu uhbatahum kamilah. Tuh. Persiapan, persediaan atau persenjataan umat Islam tidak sempurna. Enggak sempurnanya gimana? Falam yakun ma'ahum illa farsan. 313 hanya dua orang yang mengendarai kuda. Yang jago berkuda cuma dua orang doang dari 313. Sedangkan orang-orang kafir itu 1000 orang. 1000 orang kudanya hampir ratusan, 600 entar ada disebutin. Ya. Tapi umat Islam 313 orang. Persiapannya enggak banyak. Pasukan berkuda, ahli berkuda cuma dua, yaitu Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad yang mengendarai kuda ini. Wa kana ma'ahum 70 ba'iran. Unta cuma 70. 70 unta yang dinaikin bergantian. Jadi kalau kuda enggak bisa gantian. Kuda yang naikin yang punyanya dari itu. Zubair bin Awam sama Miqdad. Tuh pasukan yang berkudanya cuma dua orang doang. Unta ada 70. Nah, unta buat apa? Bukan dagangan isinya. Unta apa? Liyataqibar rijlan wa salasa ala ba'irin wahidin. Namanya perjalanan kan lumayan. Kalau enggak salah hampir 50 kilo itu. Dari Madinah menuju Badar. Dari Madinah ya menuju Badar hampir kurang lebih 50 kilo. Makanya pantas. Unta yang cuma 70 ini dipakainya gantian. Gantian dah, lu sampai sono dah. Sampai joek berhenti dar. Gua sampai lenteng gitu. Subhanallah. Ini untuk menanamkan kekuatan persaudaraan ya dan saling berkorban. 70 unta dipakai untuk bergantian 313 orang. Adapun Rasulullah bergantian mengendarai unta dengan Sayyidina Ali, Mirsad, gitu. Rasulullah, Sayyidina Ali dan Mirsad. Itu untanya itu gantian ya. Inilah kita tahu juga. Jadi persiapan ataupun hal yang berkaitan dengan perang ya, kekuatan dari umat Islam ketika perang Badar kagak banyak. Jadi cuma 70 unta untuk dinaikin bergantian, kudanya cuman 2. Maka pantas dalam satu hadis pernah ya, Nabi gambarkan ada ketika perang Badar ini sahabat kagak bawa pedang. Modal baju besi doang. Ya Rasulullah, bagaimana aku maju ke medan perang? Engkau mati syahid dengan baju perangmu. Jadinya langsung awak nggak pakai tawar lagi dah maju. Subhanallah. Kenapa? Jaminannya ini orang mati di perang Badar surga.
Bahkan kata Nabi bukan surga doang. Loh, kok bukan surga doang? Pernah, ya. Setelah perang Badar, ada salah satu ibu dari anaknya, jadi anaknya ikut perang Badar meninggal, syahid kan gitu. Ini ibunya sedih. Tempatnya gimana ntar dia nih anak saya? Kami belum yakin kan, kadang ada aja orang tua saking sayangnya sama anak minta nanti jaminannya anak saya ini gimana nih udah mati. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anakku ikut perang bersamamu, dia mati syahid di perang Badar, di mana sekarang dia? Apakah di surga? Kata ibu ini, kata Nabi, dia bukan di surga, tapi di dalam surga-surga, subhanallah. Lihat kalimatnya. Innahu laisa fil jannah walakin fil jinan. Dia bukan di surga doang, kata Nabi, tapi di dalam surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih dahsyat lagi, subhanallah, ya. Makanya tadi pantas sahabat begitu dikatakan sama Nabi, kau mati dengan baju perang itu mati syahid, nggak pakai pedang lagi, udah nggak pakai bawa busur panah lagi, ya, tombak lagi enggak. Inilah ya semangat yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai jaminan orang yang mati syahid di perang Badar. Wastakhlafa 'alal Madinah. Nah, kemudian Nabi berangkat menuju Badar. Lalu di Madinah siapa yang mimpin? Kan begitu. Bahasanya ini pemimpinnya, ketuanya Rasulullah kan? Ketua pemerintahan Madinah Rasulullah. Ketika Nabi berangkat, siapa yang jadi wakilnya istilahnya gitu? Memegang kendali pemerintahan, maka diutuslah atau ditunjuklah Abdullah bin Ummi Maktum ya, sebagai pengganti atau wakil ya yang memerintah di kota Madinah saat itu. Dafa'a liwa'ul qiyadah al-'amma ila Mus'ab bin Umair. Nabi memberikan perintah ya, memandatkan komando pusat. Komando ya. Jadi makanya kalau lagi 212 ada mobil komando itu ya. Bahasa itu emang seperti itu ya. Ini bahasa-bahasanya doang, bukan mau perang 212 bukan ya. Itu untuk menegakkan kebenaran, membela kebenaran ya, menegakkan keadilan. Komando pusat diarahkan dan diberikan kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari ya, yang membawa bendera al-liwa. Al-liwa ya, bendera berwarna putih. Jadi ada dua istilah perang, dalam perang itu ada dua bendera yang dibawa, ada yang warna putih, ada yang namanya warna hitam. Putih namanya al-liwa ya, yang warna putih namanya al-liwa, itu yang bertuliskan kalimat syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini bukan ISIS, bukan ya, ISIS itu memang bikinan Yahudi juga. ISIS itu bikinan Yahudi untuk menghancurkan Islam, jelek-jelekin Islam ya. Liwa bendera putih, ada bendera hitam namanya royah. Itu luasnya bahasa Arab, Pak. Sama-sama bendera. Kalau di Indonesia mah bendera juga tuh. Yang putih bendera, yang hitam bendera. Itu miskinnya bahasa Indonesia begitu. Tapi bahasa Arab saking luasnya untuk membedakan, kalau liwa namanya putih itu bendera putih. Kalau yang hitam namanya royah. Nah, dasarnya hitam, tulisannya warnanya putih. Waqasa majaysyah ila katibatain. Pasukan Islam Nabi bagi menjadi dua kelompok ya, karena ada dua kelompok tadi, muhajirin sama ansar. Muhajirin benderanya dipegang, Nabi berikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, karena Sayyidina Ali kan aslinya di Mekah itu ikut berhijrah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bendera ansar, suku ansar, nah, diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nah, dua kelompok tuh, kelompok muhajirin dan kelompok ansar. Wa ja'ala 'ala qiyadatil Maimanah Az-Zubair bin Awam wa 'ala al-Maisarah. Kemudian dibagi sayap kanan Zubair bin Awam, sayap kiri Miqdad bin Amr. Ini bukannya lagi mau main bola nih, bukan. Jangan dengar sayap, wah. Nih, strikernya siapa entar gitu. Orang perang begitu juga. Ada yang bagian di depan, bagian sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang di belakang juga ntar.
disebutin. Wa ja'ala 'ala saqah. Ya, yang paling depan tadi itu Sina Ali bin Mu'ad, kanannya Zubair bin Awam, kirinya Miqdad, bagian belakang yang megang komandannya Jenderal Qais bin Abi Sa'sa'ah. Wa dhallat al-qiyada al-'ama fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Tetap ya, instruksi pusatnya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komando yang paling tertingginya komandan, kan begitu ya. Ya, komandan tertingginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jaisul Islam yatahrak, mulai katanya. Pasukan umat Islam mulai bergerak, berjalan. Sara Rasulullah SAW fi hadzal jaysh ghayra al-muta'ahhab fa kharaja min naqbil Madinah wa mada 'ala at-tariq ar-ra'isi al-mu'addi ila Makkah hatta balagha bi'r ar-Rawha wa lam martahala minha taraka tariq Makkah biyazar wa anharafa dhat al-yamin al-naziyah fa salaka fi nahiyatin minha hatta jada'a wadiyan yuqalu Rahkan baina an-naziyah wa baina al-mudayyaq safra. Diceritakan di sini Nabi menuju, berangkat menuju perang Badar, menuju ke arah Badar, melewati jalur-jalur yang sempit untuk ya supaya tidak terang-terangan, karena tujuannya untuk menjegat. Kalau terang-terangan jegat kafilah Quraisy udah kelihatan. Jadi dari gang-gang yang sempit sampailah Nabi min qurbi hatta qaruba min as-Safra wa hunaka. Nah, sampai di Safra, satu daerah, satu tempat namanya Safra, Nabi utus Basis bin Amr dan Adi bin Abi Zahba untuk menuju Badar. Nah, dari situ Nabi berhenti. Nabi utus dua orang ini untuk yatajassasan, memata-matai, ngeliatin lagi sampai mana itu pasukan kafilah Abu Sufyan udah sampai mana tempatnya. Ya tajassasan lahu akhbarul air. Nah, di situ ya kisah atau tentang persiapan perjalanan daripada umat Islam yaitu Rasulullah SAW. Nah, di satu sisi kita berbicara kembali, atau ini kita bicarakan tentang orang kafir yang di Mekah. Wa amma khabarul air fa inna Aba Sufyan wa huwa al-mas'ul anha kana ala ghayah ala al-haitah. Abu Sufyan bukan enggak dengar dia. Nah, sekarang kita bicara di pihaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan kafilah 1000 onta ini dengar. Karena dia ngutus utusan ya, mata-mata juga, dan dengar bahwasanya Muhammad dan sahabatnya datang untuk menjegat kalian. Maka dengar seperti itu, takutlah begitu luar biasa. Karena mereka bawa barang dagangan banyak, orangnya cuman 40. Ini Rasulullah 313. Waqad kana ya'lam anna tariq Makkah maqfuf. Jadi saking takutnya, maka apa katanya? Kata Abu Sufyan, ini enggak bisa nih. Kita kalah. Kalau dijegat sama 313, kita cuman 40, enggak ada apa-apanya. Saat itu ikut bersamanya atau nyewa, Abu Sufyan nyewa orang daerah situ namanya Dumdum Al-Ghifari, yang jago naik kudanya, paling cepat ngetreknya dia, bahasanya ngetrek ya, benar. Dibayar mahal untuk apa katanya? Kau segera sampai ke kota Mekah, cepetan katanya, jangan sampai ketahuan. Kau ke Mekah jangan sampai ketahuan, sampaikan begitu sampai di kota Mekah, kasih tahu pembesar kafir semuanya bahwa bersiap-siap untuk membantu kami. Nah, gitu. Jadi diutuslah itu Dimdim Al-Ghifari dengan naik kuda yang sangat cepat menuju Mekah. Nah, sampai Mekah, disitulah langsung Dimdim ini dari mulai masuk perbatasan, ya, perbatasan Mekah, masuk kota Mekah, udah sampai di ceritanya ya, sampai kota Mekah sambil diri dia fa daraka bi batni wadi waqifan ala ba'iri. Sampai di kota Mekah, saking takutnya, namanya ngasih kabar kan buru-buru,
ya, kagak santai jalannya, tapi kencang. Kencang dia naik kuda sambil diri katanya. Kemudian apa ya? Waqad jada'a anfah. Itu ontaknya, jadi yang dinaikin bukan kuda, onta. Onta itu kan kalau udah kenceng, kenceng banget juga. Ya. Kalau kita lihat ada perlombaan lari onta di sana, ya, kayak api itu kalau udah kenceng. Disambil diri, ontaknya hidungnya dibongesin, tau bonges? Dipotong. Itu katanya tradisi Arab, kalau ada orang pembawa kabar berita, sambil berdiri, kemudian hidung ontaknya udah dipotong, itu berarti kabar udah kritis, apa namanya? Gawat udah. Itu berita gawat, danger bahasanya begitu. Ya, udah bahaya itu. Udah nggak biasa-biasa lagi. Ya. Kemudian pelananya pun katanya wahawala rahlah, membalik pelana. Pelananya itu udah nggak normal lagi, udah acak-acakan. Itu tandanya yang di bawah ini adalah berita-berita yang sangat berbahaya. Enggak pakai main lagi. Wa syaqqa qamisah. Ini dim-dim. Yang keempat ciri-cirinya apa? Dia sobek-sobek bajunya itu kan. Itu ciri-ciri adat Arab. Kalau bawa kabar yang sangat berbahaya, bajunya disobek-sobekin, ontaknya hidungnya dipotong, pelanaknya dibalik sambil dia berdiri. Nah, itu ini kabar-kabar yang sangat gawat sudah, berbahaya. Wahuwa yakul, sambil dia berkata tuh, ya ma'syara Quraisy al-latimah amwalukum ma'a Abi Sufyan qad arada laha Muhammad fi ashabih la ara an tadrikuha al-ghawza al-ghawza. Itulah ucapan yang disampaikan dim-dim utusan Abu Sufyan sambil teriak di atas ontaknya. Dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, kafilah apa maksudnya? Kafilah Abu Sufyan, itu yang 1000 unta itu. Kafilah tuh kafilah. Amwalukum ma'a Abi Sufyan. Harta kalian yang bersama Abu Sufyan akan dibegal oleh Muhammad. Akan dirampas oleh Muhammad dan sahabatnya. Kalian tidak akan sanggup melawannya. Ayo butuh, kami butuh pertolongan itu. Mananya al-ghawza, al-ghawza, kami butuh pertolongan, kirimkan bantuan. Maka bersiap-siaplah dari situ Abu Jahal dengan pembesar kafir Quraisy untuk melakukan persiapan keberangkatan dengan 1000 pasukan yang siap untuk berperang. 1000 pasukan yang siap untuk berperang. Sedangkan umat Islam enggak siap perang. Pasukannya cuma 313, padahal kalau mau dibawa semua banyak juga bisa. Tapi karena tujuan Nabi hanya untuk mengambil harta, tapi di luar itu Allah berkehendak lain. Allah berkehendak supaya Nabi perang dalam perang Badar. Jam berapa beda nih? Ini cerita emang enak kalau gini, bisa sampai jam 7 deh. Jam 6? Pas rapat. Ah iya. Sampai bunyi deh, sampai bunyi, bunyi gak deh? Bunyi. Ya. Jadi sampai mana tadi? Nah, utusan dari Abu Sufyan sampai Mekah ngasih tahu bahwasanya ini harta yang dibawa bakal dikuasain oleh Rasulullah SAW. Ahlu Makkah yatajahazun. Nah, ini dia. Fatahaffazan nasu sira'an. Wow. Begitu dikabarin udah modelnya gawat gitu, enggak pakai lama-lama lagi dah. Langsung Abu Jahal dengan gerak cepat menyusun barisan dan pasukan katanya. Sira'an wa qalu ayadhunnu Muhammad wa ashhaba an takuna Ka'ir ibn Hadrami. Mereka berkata katanya, ini Muhammad menyangka kali dia bakal bisa nguasain harta kita. Enggak mungkin. Ayo kita bantuin gitu maksudnya. Ayo kita bantuin Abu Sufyan. Jangan sampai harta kita dikuasain oleh Muhammad. Nah, itu. Fakanu baina rajulain imma kharij wa imma ba'ith. Nah, diceritakan katanya. Di intern atau intern kalangan kafir Quraisy sendiri itu ada perpecahan. Ya, ada perpecahan. Pecahnya gimana? Karena ada yang ngikut, ada yang kagak. Imma kharij, ada yang
mau keluar, ada yang cuma ngutus doang, badalin, ngewakilin. Banyak wa awabu fil khuruj. Yang ikut banyak tadi hampir 1000. Walam yatakhallab min asyrafihim ahada siwa Abi Lahab. Abu Lahab. Semua pembesar kafir Quraisy ngikut Muawiyah bin Muawiyah itu, ya. Umayyah bin Khalaf. Umayyah itu yang dulu menyiksa Bilal. Yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan batu di tengah matahari yang sangat panas ditindihin batu. Itu Umayyah. Umayyah ikut juga. Yang mana tadi katanya asalnya Umayyah ini enggak mau. Bencong katanya gitu. Diledekin sama Abu Jahal, diparanin. Kata Abu Jahal, "Saya dengar kamu enggak mau ikut." Dike bencong katanya. Panas dikata bencong. Oh, bencong. Dike cewek katanya. Takut perang. Ya udah saya ikut perang katanya. Cuma satu pembesar kafir yang enggak ikut perang Badar. Abu Lahab. Yang lain semua ikut. Makanya termati semua tuh. Pembesar kafir Quraisy mati semua. Abu Lahab kagak ikut. Dia hanya mewakilkan orang. Jadi ada orang punya utang sama Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Mau bebas gak utang?" "Mau." "Gantiin saya ikut perang sono." Licik juga dia nih. Emang hubud dunia, cinta dunia, dia takut mati. "Ya udah, kau bebas dari hutangmu, ya, dengan syarat kau ikut bersama Abu Jahal." Santar saya bilang Abu Jahal, saya WA dia diantar. Kalau nggak ketemu kan WA aja dah. Nih saya digantiin sama si Fulan. Dia bayar utang. "Kalau kau mati, nanti aku berikan kepada keluargamu apa namanya itu, kompensasi." Bahasa begitu, ya. Nah, ya. Dikit lagi dua baris doang ya, ngabisin ini doang. Fa innahu iwadun minhu rajulan, tuh katanya. Abu Lahab jadi digantiin sama orang laki tadi sebagai tebusan bayar hutangnya. Wa walam yatakhallaf annahum ahadun min butuni Quraisy. Siapa yang tidak ikut dari suku Quraisy itu, ada satu suku, ya, yaitu suku Bani Adi. Suku Bani Adi ini satu suku yang dari Quraisy yang tidak ikut keluar bersama Abu Jahal dalam perang Badar. Qiwamul jaisi ila akhirih, wallahu taala a'lam bissawab. Nah ini, ya, ingetin sampai situ, tandain, ya. Coba pulpen makanya tandain itu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan nyambung. Kalau enggak salah, ini Selasa dapatnya ada 5 gitu. Sampai mentok kan lebaran ya. Iya apa? Hari Kamis kalau enggak salah. Rebunya udah libur Pak yang Rebunya. Yang Selasa terakhirnya masih insyaallah. Ya, untuk kita menyelesaikan kisah daripada perang Badar. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini rencana kita panjang umur sehat walafiat. Ini kan tadi bunyi tuh jam. Itu menunjukkan tulu'us syams. Baru tulu apa ya? Baru keluar tuh matahari. Nah, kalau matahari baru keluar, ada hadis Nabi dibarengin sama dua tanduk setan. Maka dimakruhkan sholat ketika matahari keluar. Nungguinnya gimana? Sampai kira-kira matahari naik satu tombak. Punya tombak gak? Bawa gak dari rumah? Gimana ngukur Ustaz? Satu tombak sama dengan 4 derajat. 4 derajat sama dengan 4 kali 4 berapa? Nah, jadi abis bunyi jangan sholat dulu, tungguin. Yeh, mau cepetan dikit naik dah 15 menit dah. Kalau nggak mau 16 menit, 15 menit dah. Ya, baru dibolehkan untuk sholat. Kalau baru bunyi itu namanya baru tuluk. Kalau udah naik namanya syuruk. Maka disebutnya sholatnya sholat isyrok, bukan sholat tuluk. Kalau tuluk waktu nama matahari keluar. Nah, ya, jadi saya mau sampaikan kadang-kadang kita melihat pas matahari keluar ada banyak yang sholat itu, ya. Yang kemarin nggak apa-apa dah, nggak tahu namanya. Yang nggak tahu kemarin tuh, ya dimaafkan sama Allah. Nah sekarang, ya, sambil menunggu
Waktu berapa menit tadi habis keluar tadi itu? 15 menit atau 16 menit masuk dah tuh salat isyraq 2 rakaat. Apa kata Nabi fadilahnya? Shallili awwal nahar rakaatain akfika akhirah. Salatlah kalian untukku 2 rakaat di awal pagi, maka aku jamin kalian sampai sorenya. Subhanallah. Maka salat isyraq termasuk salat seperti salat duha. Apa maknanya? Dia bisa menarik rezeki kita. Karena hadis qudsi tadi itu, salatlah 2 rakaat karenaku, aku cukupi rezeki kalian sampai sorenya. Subhanallah. Ya. Kalau dia enggak sempat di sini, di rumah langsung sampai rumah Allahu Akbar. Ya. Karena waktunya juga terbatas. Kalau isyraq itu masuk 16 menit kan, keluar tungguin 16 menit. Durasinya berapa lama? 16 menit juga. 16 menit selesai masuk waktu duha itu. Meskipun ada perbedaan pendapat ya, itu jadi. Jadi yang penting nungguin 16 menit itu dah. Mau di masjid boleh, enggak sempat di masjid karena ada langsung pulang, di rumah enggak apa-apa. Karena itu bagian dari tempat sholat kita juga, ya. Tidak mensulitkan. Jadi syariat enggak menyulitkan kita. Yang mau nungguin di sini boleh, yang mau di rumah boleh. Tapi jangan kelewatan, jangan jam 9. Oh, jam 9 udah duha. Wallahu taala a'lam bisawab. Besok Rabu di Masjid Al Hidayah Gandaria kita bahas selanjutnya tentang fikih yang berhubungan dengan hukum-hukum berpuasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك أرحم الراحمين اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.